program Pasca Sarjana Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan 6 program studi. Mahasiswa, kecuali dengan biaya sendiri, mereka bisa memanfaatkan skema beasiswa, baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Kerjasama penelitian telah banyak dilakukan, baik dengan lembaga atau instansi dalam negeri maupun luar negeri, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut saya, Pasca Sarjana Fakultas Teknologi Pertanian memberikan 3 keunggulan. Yang pertama adalah tenaga pendidik yang ahli di bidangnya. Yang kedua adalah memiliki fasilitas yang memadai. Dan yang ketiga adalah memiliki kerjasama yang bagus dengan institusi maupun universitas di dalam dan di luar negeri. Sehingga kami terfasilitasi untuk dapat mengembangkan wawasan dan pengalaman kami seluas-luasnya bahkan hingga ke luar negeri. Pada tahun lalu, saya mendapatkan kesempatan untuk studi dan penelitian di Jepang selama 1 tahun. Dari program yang ditawarkan di sini. Jadi, raih kesempatanmu dan jadilah yang terbaik. Lulusan prodi ini menurut saya sangat dapat bersaing dengan lulusan dari perguruan tinggi negeri lainnya. Ilmu yang saya peroleh selama masa kuliah sangat bermanfaat dalam implementasinya di bidang pekerjaan saya sebagai peneliti di Badan Litbang Pertanian. Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas, mampu bersaing di dalam era globalisasi, memenuhi kebutuhan industri, program Pasca Sarjana Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada mampu mencetak lulusan yang berkompeten, mengembangkan iptek, bersikap profesional, serta inovatif di dalam berkarya. Kompetensi lulusan ini mampu berkontribusi pada pencapaian visi Fakultas Teknologi Pertanian sebagai pusat unggulan di bidang agroindustri.